Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya di Kui 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 Tanam Kui. Baiklah, kali ini kita akan menyusuri kebun kopi untuk mencari sarang burung. Nah, penasaran kan burung apa yang bakal kita temukan dan apapun yang akan kita temui nantinya? Baiklah, langsung saja kita mulai videonya. Tetapi jangan lupa like, comment, dan subscribe Tanam Kui agar selalu memberikan konten-konten yang terbaik bagi sahabat tanam semuanya. Baiklah guys, ini kita sudah di kebun kopi di Semende. Nah, kita akan cari ini. Apakah ada sarang burung di sini? Tapi jika menurut saya sih pasti ada. Soalnya ini tempatnya juga masih asri dan juga sedikit jauh dari pemukiman. Kita lihat dulu ya. Ini bisa kita lihat ada tanaman kopi. Nah, itu tanaman kopinya ya. Buahnya belum masak. Kita akan telusuri ya. Nah, sekedar informasi, ini kalau bahasa Palembangnya itu buah seduduk atau buah biru. Ini bisa juga bisa dimakan oleh manusia. Tapi buah ini merupakan pakan alami dari beberapa jenis burung seperti cucak kutilang atau disebut burung kutilang ataupun untuk burung merbah atau burung terucukan. Guys, tadi kita dengar ada suara burung. Saya sendiri kurang tahu burung jenis apa itu. Nah, ada burung guys. Sepertinya dia punya sarang di sini. Mungkin harus lebih dalam lagi, tapi saya ragu mau ke sana dikarenakan ya saat ini masih sering ada isu harimau, jadi saya nggak mau, ya cari aman aja lah. Tapi bakal kita cari dulu ya. Saya mau lihat dulu ada beberapa burung di batang mangga tuh. Batang mangganya. Kalau didengar dari suaranya, hampir mirip burung keluarga cucak, tapi saya kurang tahu ini. Soalnya belum terlalu jelas kelihatan burungnya. Nah, didengar dari suaranya itu tadi, jelas itu suara burung kutilang emas. Nah, bener kutilang emas. Tapi kalau kutilang emas dia selalu bersarang di tempat yang tinggi, jadi kita ya nggak bisa untuk menangkapnya. Nah, kalau itu pasti semua sudah tahu burung apa. Dari suaranya ya burung cendek. Nah, ini sarang burung. Coba kita lihat.
Coba masukkan tangan dulu. Ya, nggak ada. Sepertinya udah, dia udah lama ditinggal. Ini bisa dilihat, sudah ada pecahan bekas-bekas telurnya. Nih, tuh ada bekas cangkangnya. Nih guys, sarangnya udah seperti ini. Kemungkinan udah diambil oleh orang. Ada ban plastiknya.